Ini ada foto lagi. Oh, ternyata nih di belakang Kantor Syah Bandar Dabo, tahunnya 58. Luar biasa. Pernah ada pesawat Belanda ya kayak Bu ya. Punya Belanda nih. Catalina, Catalina. Iya. Di pelabuhannya ini ada tulisan apa ini? C. C Ram. Enggak ngerti juga. Kurang jelas. Baling-balingnya di atas dirancang untuk mendarat di air. Oke. Ini kurang jelas juga nih. Apakah di darat atau di laut? Nah, ini kapal keruk Sergang. Oh, Sergang, Sergang itu ini karena di Sergang ya, Bu ya. Atau namanya Sergang ini. Nah, ini namanya. Sergang. Beroperasi di Tanah Putih. Namanya, oh, namanya aja ya. 1927. Kapal kedatangan dari Belanda ke Belitung direnovasi buat dekat Pulau Serang, Dabo Singkep. Oh. Oke, geser lagi. Depan foto itu ya. Itu Kak. Tahu enggak foto? Ya, yeah. Oh di situ. Iya, ah, iya. Kan yeah, ada pulau kan? Uh-huh. Itu namanya Pulau Serang. Oh, iya, iya. Terjun. Enggak tahu di mana. Pelabuhan Gergas. Itu tak jalan ke pelabuhan. Oh iya. Oh iya, iya. Iya. Ini suasana sekitar tahun berapa tadi? 20 atau 30-an ini ya. Ini kapal nampaknya boat. Ada kodenya S5. Pesawat yang tadi kayaknya. Sekarang pesawat yang udah ada, udah nggak ada yang di air, daratnya. Luar biasa sekali ya, kalau kita bisa menyaksikan pesawat bisa mendarat di air. Oke. Ini kursus rumah tangga. Wanita UPT sih 59 tahunnya di gedung nasional. Oh, ini gedung nasional ya? Iya, Pak. Oh, gedung nasional nih. Tahun 1959. Luar biasa. Ini kapal keruk Rasep. Rasep. Ternyata kapal keruk ini, Bu ya. Kayak bangunan ya? Iya, besar. Besar ya? Iya ya. Saya baru tahu ternyata kapal keruk modelnya seperti ini. Ini bisa sampai ke tempat dibawa pakai apa ini? Gak ngerti ya? Lokasi Bukit Belah. Oh, Bukit Belah. 1937. Luar biasa. Jadi semenjak tahun 20 sampai sekitar tahun 50 ini eksplorasi di Dabo Singkep ini besar-besaran. Timah ya, Bu ya. Foto yang ini ada labelnya nih di sini. Asal Dabo Singkep sumber ibah dari Pak Bupati terdahulu ya, Pak Haji Alias Welo. Tahunnya 2018. Foto-foto yang ditutup tadi saya coba minta izin untuk basement. Basement ya? Oh iya, betul-betul.
Saya coba minta izin untuk bisa lihat satu-satu. Oh. Oh iya. Lokasi BUM Pelabuhan Dabu. Nah, di mana ini? Ini kita zoom ya. Pusat kegiatan Ruwati Cabang Sikep. Pasti itu sebuah akronim. Nah, ini gedung pagodanya nih. Ya, dulu saya pernah terbangkan drone di atas itu. Nanti bisa kita lihat dari atas ya. Dalam tanah ibu. Kita baca dulu ada tulisan apa di sini. Lokasi gudang padi. Sekarang, oh pasar ikan. Oke, ini dia nih. Beda suasananya. Ini istimewa nih. Ini tempatnya adalah jembatan Pelabuhan Dabu Sikep tempo dulu nih. Kita zoom. Masih ada jejak apa di sini? Ini ada tempat tangki minyak. Tapi nggak tahu sebelah mana. Di sini juga ada tangki minyak nih. Nah, ini. Tangki minyak juga sudah pernah saya ambil video dari drone-nya di sana. Mantap. Luar biasa. Lanjut lagi. Ini apa ini? Implasemen. Implasemen ya? Ini di dalamnya itu. Iya, ini ada PT. PT ya. Oh, enggak tahu alat apa nih. Boleh. Iya, tapi masih ada pegawai ininya dari luarnya. Nggak ada tulisan ya? Ya. Oh iya, oke. Kapal kerup nih kayaknya. Iya, Pak. Iya, Ibu ya. Bersama kayak tadi tuh. Foto. Sokong lah pembangunan sekolah. Pembangunan. Oh, bukan agama, sokong. Maksudnya ini ya. Sekolah pembangunan sekolah agama. Ini. Agama maksudnya. Tipo nih. Tipo. Sidas iya. Ini dekat taman, Pak. Oh iya. Ya, dekat depan Pertamina itu. Mm-hmm. Oh, di situ ya. Oh, gitu. Oke. Okay. Ini bar di gedung Wisma Timah ya, Bu. Iya, dekat lapangan. Iya. Oh. Amazing. Zaman dulu ya. Bar Wisma Timah UPT Sikep. Bisa dibayangkan seperti apa dulu di sini ya. Ini adalah pasar malam. Yuk kita zoom. Sini ada tulisan pasar malam lokasi gedung Gelora Dabu Sikep sebelah penginapan Sentosa. Nah, penginapan Sentosa itu di mana? Dekat Lapangan Merdeka ya, Bu? Iya, ada gedung Gelora. Oh, iya. Oke. Okay. Ini tidak ada keterangan apapun, tapi ada kapal yang menjorok ke daratan ini. Ada tulisan ada Dabu Sikep. Mantap. Dan ini adalah Sekolah Dasar Negeri 002 Dabu Sikep. Ada masa-masa awal. Nggak tahu tahun berapa nih, nggak ada keterangannya. SD2 itu di mana ya? Ini dekat. Dekat sini. Oh, dekat sini. Iya, dekat. Nah, ini. Wah, nggak ngerti ini apa ini. Mungkin ada kawan yang paham. Bisa komen. Lagi membangun sebuah konstruksi kayaknya.
Ini kapalnya semua bertuliskan Dabo Singkep. Tapi itu benderanya nggak tahu bendera apa itu. Mungkin bendera PT Timah. Nah ini PPBT, Pusat Pencucian Biji Timah. Washray mungkin, wash ya. Ini kayaknya sedang bangun kapal ini. Ini bagian bawah kapal ini. Semacam kapal keruk. Mungkin kapal keruknya dibangun terus apa namanya? Menggalinya di situ juga gitu. Ya Bu ya. Ini enggak tahu ini hutan-hutan ya. Hutan-hutan di Dabo Singkep, Pulau Singkep. Menarik nih. Ada sebuah foto sepertinya di atas kapal nih. Kapalnya juga kayak klasik banget. Coba kita zoom. Nah, ini orang-orangnya. Ini ada seorang perempuan di sini. Entah sedang memegang apa. Nampaknya banyak orang di sini. Seperti ada acara gitu ya. Penumpang ya? Oh iya ya. Iya. Di kapal penumpang mungkin ya. Jadi. Ini menarik nih. Ada momolonya nih, momolo masjid nih. Sepertinya Azulfa, tapi sini tidak ada keterangannya. Tapi bisa kita lihat dari ini nih. Bentuk jendelanya nih kayak persis Azulfa. Kita zoom ya. Tahunnya juga tidak ada keterangan. Nah, ini dia. Mungkin di lapangannya di site penambangan timahnya nih. Nah ini ada jalan untuk lori atau tram untuk mengangkut kayaknya ini plat baja mungkin ya. Ini Pak Mandor nih kali. Sekolah Rakyat Negeri Dabo 3 nomor 87 Dabo Singkep. Sekarang SD 1 Pak. SD 1 ya. Sekarang SD 1. Oh iya. Ini Pak gurunya sepertinya. Tapi tahunnya tidak tahu nih tahun berapa ya. Mungkin ada orang tua kita di sini atau pendahulu-pendahulu kita di sini. Di sini ada kelasnya nih. Kelas 4. Luar biasa. Ini nih tembukan-tembukan foto yang belum sempat dipajang karena seperti ini. Ruang untuk display-nya sangat terbatas ya, terbatas. Dan museum ini tentunya membutuhkan tempat yang lebih layak lagi. Mungkin kalau di Astagfirullahaladzim, nggak kira-kira knalpot. Membutuhkan tempat yang mungkin kembali ke sana nanti, ke gedung pagoda sana yang lebih representatif, atau dibuatkan gedung baru secara khusus. Sekarang karena dipakai untuk tempat isolasi COVID, jadi museumnya dipindahkan dulu ke sini. Ini sepeda merek apa? Birmingham, England. Oh, luar biasa, nanti saya ambil fotonya nih.
Sepeda Birmingham. Ini ada kan kayak semacam di Spirit of Ecstasy, tapi kalau Spirit of Ecstasy itu lembarnya perempuan ya. Ini burung nih, burung elang atau apa. Ini dia. Oreli ternyata. Gimana nyebutinnya ya? Reli, Reli. Mungkin ada yang tahu bunyinya gimana. Ini ada tulisan di situ. Coba kita lihat dari sebelah sini. Apa tulisannya? Favoni. Favoni, oh Favoni, betul-betul. Nah, mungkin ada yang menang merek ini. Di sini juga. Oh, sulit yang gelap. Oke, tidak ada tulisan lain, hanya ini saja. Jadi ini sepertinya kunci stang ini. Oke. Sedangkan di kerengnya itu ada tulisan Phoenix. Oke, sekian dulu kunjungan ke Museum Timah di Dabo Singkep. Nanti kapan-kapan kita ketemu dengan Pak Encik Sewu, Pak Encik Basri. Saya juga sebenarnya pengen tahu ini komplek timah yang di Bukit Asam itu, Bu. Oh, itu beliau yang paham ya. Karena ada komen di channel saya itu, ada dia pernah dulu tinggal di situ waktu anak-anak dengan ayahnya di rumah nomor A, blok A nomor 1 gitu. Ya nanti kita cari dulu ini. Informasinya dengan ketemu Pak Encik Basri. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu. Saya sudah selesai berkunjung ke museum dan mengisi buku tamu. Ini baru satu ya, Pak Encik? Tanggal 4 Februari. Oke, kita tulis ya.